Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Kaluku menuntut penutupan akses bandara Tampak Padang dibubarkan paksa oleh Polres Mamuju untuk mencegah penyebaran virus corona. Aksi itu dinilai melibatkan massa dalam jumlah yang cukup banyak dan mengindahkan instruksi Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak berkumpul. Cegah penyebaran virus corona, Polresta Mamuju membubarkan para aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Kaluku di depan Bandara Tampak Padang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat karena melibatkan massa yang cukup banyak dan dinilai mengindahkan instruksi Kapolri. Meski tidak diberikan izin, namun massa tetap melakukan aksinya menuntut Bandara Tampak Padang untuk sementara waktu ditutup guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuryansyah mengatakan pembubaran massa aksi berdasarkan maklumat Kapolri tentang pencegahan virus corona, salah satu cara memotong mata rantai penyebaran virus corona dengan tidak melakukan kegiatan apapun yang mengundang kerumunan banyak orang. Agak riskan juga kalau masyarakat berkumpul dengan tanpa alasan yang jelas, karena itu agak rentan dengan proses penyebaran virus tersebut. Apalagi dengan adanya maklumat dari Kapolri tersendiri, jadi ada batasan-batasan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk tidak berkumpul banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, karena ya salah satu cara untuk meminimalisir atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya dengan kita melakukan social distancing ataupun physical distancing. Aparat kepolisian mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama melawan virus corona dengan tidak melakukan kegiatan apapun sementara waktu. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.